Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal kisruh makanan catering dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengevaluasi makanan catering yang sempat viral di media sosial karena dianggap kurang layak. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh Sumut pasti memerlukan koreksi dan perbaikan. Menurutnya, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana. Polri pun turun tangan untuk mendalami perkara dugaan penyelewengan dana tersebut. Nanti kalau semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan, pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi.